Kembali lagi bersama saya dengan Diar. Seperti kita ketahui, Redmi Note 7 ini memiliki kamera yang bisa dibilang cukup handal. Kamu bisa lihat di dalam video yang linknya ada di atas ini ya guys. Kamu juga bisa melihat smoothnya rekaman video menggunakan kamera Redmi Note 7 ini. Nah, sekarang apa jadinya kalau Redmi Note 7 ini dipasangin Gcam atau dengan sebutan Google Camera? Yang kita tahu kalau Gcam dapat memberikan hasil foto yang lebih alami atau bisa dibilang lebih baik daripada aplikasi kamera bawaan dari smartphone. Oh ya, untuk menginstal Gcam di Redmi Note 7 tidak perlu di root. Cukup kamu download aja APK-nya, lalu install dan siap pakai. Untuk link downloadnya kamu bisa cari di internet atau kamu bisa lihat di kolom deskripsi video ini. Saya sertakan linknya supaya kamu bisa download. Tapi saya peringatin, kalau misal terjadi sesuatu yang tidak diinginkan terhadap smartphone kamu, jangan salin saya ya. Tapi setidaknya saya udah pakai Gcam ini di Redmi Note 7 saya sekitar 1 mingguan. Aman-aman aja tuh guys. Memang sih proses hasil jepretan foto dari Gcam butuh proses yang agak lama ketimbang aplikasi kamera bawaan dari smartphone ini. Nih guys, saya udah install aplikasi Gcam dan aplikasi kamera bawaan dari smartphone ini. Oke, berikut ini kamu bisa lihat hasil jepretan foto dari Gcam di Redmi Note 7 ini dibandingkan dengan jepretan biasa dari aplikasi kamera bawaan smartphone ini. Yuk! Sebelumnya saya mau kasih tahu ke kamu kalau kamera Redmi Note 7 ini udah bagus untuk rekaman videonya. Dan ini adalah hasil jepretan foto dari kamera bawaan Redmi Note 7. Dan ini hasilnya diperbesar. Sekarang kita bahas Gcam. Dari dua foto ini, sebelah kiri menggunakan aplikasi Gcam dan yang sebelah kanan menggunakan aplikasi kamera bawaan dari smartphone Redmi Note 7. Kelihatan mirip ya kualitas gambarnya. Tapi setelah kita perbesar di lingkaran merah ini, hasil foto Gcam lebih baik ketimbang foto bawaan kamera smartphone yang kelihatan kayak ditambahin sharp yang berlebihan. Foto ini saya akan membandingkan detail amplop yang saya tunjuk. Maka hasil foto Gcam terlihat sedikit lebih baik. Terlihat detail gambar amplop lebih jelas dari foto bawaan kamera smartphone ini. Sekarang kondisi malam hari di luar ruangan. Saya akan melihat lebih detail gambar yang ada di belakang objek, yaitu gedung yang ada lampu berwarna merah. Terlihat foto Gcam masih tampak jelas, sedangkan foto bawaan kamera udah terlihat berantakan dan noise-nya juga banyak sekali. Nah, sekarang foto di gemerlapan lampu malam hari. Kita coba lihat pada tulisan Pullman yang ada di ujung sana. Hasil foto Gcam sih terlihat lebih enak ketimbang foto bawaan kamera yang terlihat lebih kayak terlalu brightness ya. Ini ada foto bunga dari kain. Kalau kita perbesar, maka foto Gcam terlihat lebih detail, kelihatan serat-serat kainnya. Ketimbang foto dari bawaan aplikasi kamera smartphone ini. Nah, untuk urusan foto selfie, ternyata foto Gcam paling kelihatan memperlihatkan hasil foto yang natural. Ketimbang foto pakai aplikasi kamera bawaan smartphone yang kelihatan memang wajah jadi lebih putih sih, tapi nggak natural. Untuk latar belakang juga Gcam jauh lebih detail. Ya, oke guys, demikian video mengenai penggunaan Gcam di Redmi Note 7. Gimana, apakah kamu mau menginstal Gcam ini atau udah cukup puas dengan hasil jepretan foto dari aplikasi kamera bawaan smartphone-nya? Semua tergantung kamu aja, saya udah menyajikan perbedaannya dari keduanya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe bagi yang belum dan aktifin loncengnya supaya kamu bisa tahu kalau ada video baru dari channel ini. Dan jangan lupa follow Instagram Diar.com untuk melihat perkembangan gadget terkini lainnya. Bye bye, see you jajan anyu senara. Dadah. Salam Indonesia. Mau cari web hosting yang murah, bagus dan terpercaya? Ada. Paket Lucky 2 GB cuma 19.900 per bulan. Gratis.com selama berlangganan. Fitur yang lengkap, ada layanan customer support 24 jam. Langsung aja order. Hubungi nomor telepon 021-526-9311 atau kunjungi website kami masterweb.com. Buruan, promo terbatas.